Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Bertemu kembali bersama Bu Ziza dalam pembelajaran MASIK, Matematika Asik. Nah, materi kita hari ini masih membahas seputar bilangan bulat. Namun, sebelum kita mulai pembelajaran, yuk sepakati dulu kesepakatan belajar kita hari ini. Yang pertama, niat ikhlas karena Allah. Yang kedua, Bu Ziza harapkan teman-teman dapat menyimak materi Bu Ziza hingga selesai. Yang ketiga, bertanya jika ada materi yang belum dipaham. Oke, yang keempat, jika teman-teman merasa, aduh saya belum paham nih materi ini, nyerah aja deh. Ingat ya teman-teman, jangan mudah menyerah walaupun dirasa materi ini sulit. Dan yang terakhir, tetap bersyukur. Seberapa banyak pemahaman yang akan teman-teman dapatkan nanti, tetap syukuri ya. Tapi sebelum masuk lebih dalam nih ke materi, perhatikan gambar berikut. Bu Ziza sudah menampilkan 3 gambar hewan. Ada gajah, kambing, dan sapi. Berdasarkan ukurannya, menurut teman-teman kira-kira mana nih yang lebih besar antara gajah dan kambing? Benar sekali, gajah lebih besar dari kambing. Berarti jika dibalik, kambing lebih kecil dari gajah. Lalu bagaimana antara kambing dan sapi? Benar sekali teman-teman, kambing lebih kecil dari sapi. Jika dibalik, sapi lebih besar dari kambing. Nah, Bu Ziza berikan contoh dalam bentuk angka. Di sini ada angka 8, 11, dan negatif 2. Angka 8 itu lebih kecil dari 11, sedangkan angka 11 lebih besar dari negatif 2. Nah, dari contoh yang Bu Ziza berikan, kira-kira seputar bilangan bulat apa ya yang akan kita bahas hari ini? Masya Allah, benar sekali teman-teman. Kita akan belajar membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat. Nah, menurut teman-teman, kira-kira cara membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat itu mudah apa tidak sih? Nah, di sini Bu Ziza akan memberikan tipsnya kepada teman-teman. Yang pertama, jika yang dibandingkan sama-sama bilangan positif, maka langsung dapat dibandingkan loh mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil. Seperti pada contoh, ada angka 5, 10, 5, 13, 4, 2, dan 0. Lalu jika diurutkan dari yang terbesar, jawabannya apa ya? Silakan dicari. Nah, yuk dicek bareng-bareng. Jawabannya adalah 13, 10, 5, 4, 2, dan 0. Barakallah bagi teman-teman yang sudah bisa mengurutkannya dengan benar. Bagi yang belum, yuk kita coba pada contoh selanjutnya ya. Nah, tips yang kedua. Jika yang dibandingkan berlawanan tanda, maka bilangan bulat positif itu lebih besar dibandingkan dengan bilangan bulat negatif. Nah, seperti pada contoh, ada negatif 5, 10, 13, negatif 4, 2, dan 0. Nah, angkanya sama nih dengan angka yang sebelumnya. Namun, ada yang Bu Ziza ubah menjadi bilangan negatif, yaitu negatif 5 dan negatif 4. Namun, jika diurutkan dari yang terbesar, jawabannya sama tidak ya dengan yang sebelumnya? Oke, ternyata jawabannya berbeda loh teman-teman dengan yang sebelumnya. Jawabannya adalah 13, 10, 2, 0, negatif 4, dan negatif 5. Jika diurutkan dari yang terbesar ya. Nah, selain dilihat dari angkanya atau bilangannya, ada cara yang lain tidak ya? Ternyata ada teman-teman. Nah, teman-teman dapat memanfaatkan bantuan garis bilangan. Caranya dengan memperhatikan letak bilangan-bilangan tersebut satu sama lain. Nah, tapi pastikan diingat ya teman-teman. Pada bilangan bulat, semakin ke kiri posisi suatu bilangan bulat pada garis bilangan, maka nilainya semakin kecil, seperti pada gambar. Sedangkan semakin ke kanan posisi suatu bilangan bulat pada garis bilangan, maka nilainya semakin besar.
Nah, ini merupakan contoh garis bilangan yang digambarkan mendatar ya. Dan angkanya atau bilangan bulatnya itu sudah berurutan. Lalu, untuk membandingkan bilangan bulat, teman-teman juga harus tahu loh, tiga simbol pembanding. Yaitu, ada di sebelah kiri simbolnya itu nilainya lebih besar dari. Yang di tengah simbolnya nilainya lebih kecil dari. Dan yang di sebelah kanan nilainya sama dengan. Nah, perhatikan contoh berikut. Di sini sudah Bu Diza berikan garis bilangan yang terdiri dari 11 bilangan negatif dan 11 bilangan positif dan juga ditambah dengan bilangan netral 0. Nah, di sini ada negatif 5 dan 3, positif 3. Kira-kira mana yang lebih besar ya? Oke, barakallah teman-teman, ternyata negatif 5 itu lebih kecil dari 3. Atau jika dibalik, 3 itu lebih besar dari negatif 5. Karena posisi negatif 5 itu terletak di sebelah kiri. Dan posisi bilangan positif 3 terletak di sebelah kanan. Oke, kita lanjut ke contoh selanjutnya. Ada negatif 2 dan juga ada negatif 7. Wah, keduanya sama-sama nih di sebelah kiri dan juga sama-sama bilangan negatif. Jadi mana ya perbandingannya? Dan jawabannya adalah negatif 2 itu lebih kecil, lebih besar. Maaf ya teman-teman, negatif 2 lebih besar dari negatif 7. Nah, lalu Bu Diza ingatkan kembali ya teman-teman. Bilangan bulat yang berada di sebelah kanan itu memiliki nilai yang lebih besar dari semua bilangan bulat yang ada di sebelah kiri. Artinya, semakin ke kanan, maka nilai bilangan akan semakin besar. Nah, perhatikan contoh berikut. Bu Diza sudah memberikan 5 bilangan nih. Ada negatif 4, negatif 3, 0, 2, dan 5. Urutan bilangan dari yang terbesar bisa kita lihat dari yang sebelah kanan. Ingat ya, semakin ke kanan berarti itu semakin besar. Jadi, jika dilihat dari garis bilangan tersebut, urutan bilangan yang terbesar adalah 5, 2, 0, negatif 3, dan negatif 4. Lalu, bagaimana jika urutannya dari yang terkecil? Tinggal dibalik saja, kita lihat dari yang sebelah kiri. Yaitu negatif 4, negatif 3, 0, 2, dan 5. Oke. Seperti halnya bilangan bulat yang disusun secara berurutan, penciptaan alam semesta juga begitu loh teman-teman. Hal tersebut sudah ditekankan dalam surah Al-Anbiya ayat 30. Yang artinya, dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulunya menyatu, kemudian kami pisahkan antara keduanya. Dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Maka, mengapa mereka tidak beriman? Wah, luar biasa ya teman-teman. Allah telah menciptakan alam semesta beserta isinya secara bertahap, sesuai urutannya. Oleh karena itu, kita sebagai makhluk ciptaannya patut bersyukur karena diberi kehidupan sehingga kita dapat beraktivitas seperti saat ini. Oke, barakallah teman-teman. Materi hari ini cukup sekian sampai di sini. Akan kita lanjutkan materi tentang bilangan bulat pada pembelajaran selanjutnya. Bu Diza harapkan jika teman-teman merasa ada bagian yang belum dipahami, silakan ditanyakan dan jangan lupa menyelesaikan penugasan yang akan Bu Diza berikan dengan jujur dan mandiri. Yakinlah bahwa Allah akan memberikan ilmu yang bermanfaat untuk teman-teman. Bu Ziza tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.